Dari perjalanan kali ini kami mulai menginap bermalam di gunung. Oke, dan saat ini kami dalam persiapan mengambil makanan, karena semalaman mungkin kita tidak akan tidur, kita akan begadang. Jadi sebentar itu kita akan kupas ini ubi rame-rame, bakar dan yang lain, main musik. Oke, mau tahu keseruannya seperti apa, ikuti perjalanan kami kali ini. Oke, pulang. Persiapan makanan sudah tersedia, kami mulai mendaki. Perjalanan kali ini mungkin cukup jauh, bukan waktu setengah jam dalam perjalanan. Kami akan mendaki sekitar 2 kilo. Oke, go. Baru sampai di gunung tertinggi. Perjalanan masih jauh. Pemandangannya wow. Tuh. Lambaikan tangan depan kamera. Sudah hitam. Ya, manis deh bu ini ya? Manis. Siapa yang mau? Suruh muntahkan sih. Tonton terus manis. Harus nggak usah kita kita. Kita masih berada di jalan. Seperti kita akan ke malam jalan. Boleh. Seperti kita memang suka malam jalan. Kalau gitu ya. Alah. Kilo lagi di ini ya, ini kita sekarang lagi apa? Lagi. Lagi live uka kita lagi mencari. Tidak ada air, jadi kita manfaatkan ini untuk menghilangkan rasa haus. Iya, bisa rasa haus tetap jadi kakiku. Bagi kalian yang tidak mampu, lambaikan tangan di depan kamera. Pengalaman pertama buat Drago
dan juga saya trip malam hari. Ampun DJ. Sana pemang di belakang. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Sampai lagi. Sampai pukul dah. Perjalanan tadi. Terus, saya sudah ragu apakah kita sampai di tempat tujuan atau tidak. Dan akhirnya kita sampai di tempat perkemahan. Kita sudah sampai di gunung. Akhirnya sama juga tempat tujuan. Setelah kita tersesat tadi, capek. Kenapa?
Lagu? Iya, kenapa? Gimana itu? Kita mandi. Makan dulu. Penting lihatnya kita baik itu saja. Kita juga depan juga tidur. Ini apa apa itu? Tahu kenapa? Saya rimbun di kantor. Sekitar berapa orang kita ini? Ini itu cukup kan? Bisa pinggai. Baru saja. Makan pulang kan mereka masuk. Istirahat sejenak, menghilangkan kecapek. Kita tersesat tadi toh, saya sudah menangis di jalan. Kita tembus hutan, keluar hutan. Ternyata jalan yang di atas itu sudah jalan ke sini. Tapi alhamdulillah kita sampai juga. Ya, begitulah perjalanan. Pasti ada hambatan dan rintangan yang akan melanda kita. Betul. Dan malam ini malam di mana orang berpacaran, kita berpacaran di hutan. Kita berpacarannya di hutan. Buat apa ya? Buat kalian yang lagi malam mingguan di sana, berbahagialah. Berbahagialah. Karena kami di apa itu? Lah makanan kita malam ini. Tambah air lagi ya. Siapa yang ulang tahun malam ini? Yang baru itu. Terima kasih telah merayakan ulang tahunku semeria ini. Ulang tahun ini siapa kan? Ulang tahun lu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah.
lagi akan datang. Oh, oh, malam malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Tanggung jawab ya kamu nih. Cintamu seperti sambalado. Tapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya bikin sakit hati. Sampai jumpa. Enaknya silakan dibelang. Saling bertatap mata, seolah kita tidak pernah saling mengenal. Berlari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Memutar kata, malah kau tuduh aku segala penyebab.
dunia. Siapa terlena pastinya berpana, tujunya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran dirimu, tetapi bagi dirimu suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau ubah cara hidup, ada baiknya bila kita lari bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Siapa terlena pastinya terpana, ujungnya rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan kamu. Menandakan pukul 4.30 dan dari saat ini semua sudah pada tidur. Dan apa ya, saya tadi terbangun karena mimpi buruk, jadi saya tidak bisa tidur lagi, pemirsa. Oke, melihat yang lagi tidur seperti apa ini. Kayak ini, mamanya sudah siapkan kasur di rumah, mereka tidur di hutan. Sudah dibiarkan tempat yang nyaman di rumah, mereka lebih memilih di hutan. Ini wajah-wajahnya. Ini wajah-wajahnya, lihat saja. Kasih ke nanti anak-anak Milo. Tidak tahu ini dimana ini. Apakah mereka ini diusir dari rumah atau?
Ya guys, suasana pagi hari. Ada yang sudah bangun dan ada yang baru mau bangun. Semua teman-teman. Ya. Yang lain sudah pada masuk juga sana, kita dari baru sini. Terima kasih alhamdulillah kan sekali ya. Kita dari habis konser. Ini nyanyi semua teman-teman. Dan saatnya teman-teman lagi mau masaknya buat sarapan pagi ini. Ya kesana aja langsung. Aku wawancara. Segi dapur. Dan dua rep lagi tidur. Dua reporter kita lagi. Lagi tidur. Capek. The legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. Kita baru bangun pagi. Sekarang sudah jam 7 pagi. Aduh, masih ngantuk. Semalaman begadang. Jadi hari ini kita mau lanjutkan aktivitas. Mau bersih-bersih, teman-teman sudah pada siap-siap. Oke. Kita akan pergi mengunjungi suatu situs di mana situs dan kemudian kita dulu baru pernah tinggal di sini, dan di depan tadi itu ada sumur, sumur tua. Katanya di sini ada benteng, nggak tahu bentengnya itu di mana. Nanti kita akan lihat, oke? Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Guys, ketemu lagi bersama saya dalam acara jejak rekam. Kali ini saya berada di suatu lokasi di mana lokasi ini dulu pernah ditinggal di depan. Ya kalau dibilang di sini kampung lama Busua. Dan di sini masih terdapat tersimpan salah satu situs-situs yang di mana katanya ada benteng dan juga kolam berenang yang airnya itu tidak pernah kering. Dan di situ di belakang saya itu ada sumur tua. Tidak tahu apakah masih ada airnya atau tidak. Yang jelas kita akan ke sana ini untuk pagi ini, dan situs yang lain mungkin tidak tahu, mungkin sebentar ya kita ke situs sumur tua ini. Dulu katanya informasi dulu ini sumur tempat apa ya, tempat Belanda atau
mengambil minum untuk mereka, kebutuhan sehari hidup mereka, kebutuhan hidup mereka, mereka peroleh dari sini, dari mandinya, dari mandinya, minumnya. Dan ternyata di samping sumur ini ada kolam, itu kolamnya di kolam. Ini tempat mandi. Tempat mandi di para Belanda-Belanda company. Enverdomen. Enverdomen. Nah, ini sumurnya. Sumurnya ini lumayan dalam sekitar 2 meter lah. 2 meter berapa ini? Sekitaran 2 meter setengah ya. 2 meter setengah. Oke. Untuk selanjutnya mungkin apa ya, kami mungkin mengisi perut dulu karena teman-teman tadi sudah pada buat sarapan pagi. Kita lagi menunggu sarapan pagi, kemudian kita lanjut perjalanan. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Kampung Lampus. Terlambat makan kita. Oke, kita makan dulu. Kita di akhir sampai di sini, berhubung teman dan teman yang lain lagi ada kesibukan di kota, jadi perjalanan kita persingkat hari ini dan kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Oke, saya Adi dari Kampung Bisa Lama melaporkan.